Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu manaw wala ada wala adallahum ajaruhum ma'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qawlum ma'rufu wa maghfiratun khayru min sadaqati yatba'uha ada wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza وَالْأَذَى الَّذِي يُنْفِقُونَ
كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ مَا أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Marwa Purnama Putri Ali. Saya berasal dari SDN 1 Sejati, Kecamatan Giriwayo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum dengan tema menggenggam ukhuwah dengan berderma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang penuh dengan kebaikan dan berkah, yaitu menggenggam ukhuwah dengan berderma. Berderma atau bersedekah bukanlah sekedar tindakan memberikan harta atau materi kepada yang membutuhkan. Namun lebih dari itu, berderma merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengukuhkan tali ukhuwah di antara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir memiliki 100 biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dari ayat ini kita memahami bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan termasuk berderma akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan betapa besar berkah yang terkandung dalam setiap tindakan berderma yang kita lakukan. Saudaraku, ketika kita berderma kepada sesama, kita tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi kita juga membuka pintu kebaikan dan kasih sayang dalam mempererat tali ukhuwah di antara kita sebagai umat muslim. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Dia tidak boleh menzalimi saudaranya, tidak boleh menyerahkan saudaranya kepada musuh, dan tidak boleh meninggalkannya dalam keadaan terlunta-lunta. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Barang siapa yang melepaskan beban seorang muslim, maka Allah akan melepaskan beban darinya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita memahami bahwa saling membantu dan mendukung sesama muslim adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Salah satunya bentuk konkret dalam membantu tersebut adalah dengan berderma kepada yang membutuhkan. Saudaraku, mari kita genggam erat ukhuwah kita dengan berderma kepada sesama. Jadikan amal derma sebagai salah satu jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat tali persaudaraan di antara kita sebagai umat muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai umat yang dermawan dan penuh kasih sayang. Amin. Akhir kata, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap langkah kita dalam berderma dan menjadikan kita sebagai umat yang saling mendukung dan mempererat tali ukhuwah di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.